Dan nah, ini gue udah jadi nih satu gulungan. Iya, tompang mah. Nah, emang kayak gini kan? Nah, kayak gini. Tada! Krombolo nih bikinan tompling. Apaan ini gosong, ini bentuknya nggak beraturan, gimana mau dijual? Ada telepon. Apa telepon? Telepon dari siapa sih, Bun? Ini loh toko rotinya. Udah jadi. Wow, udah jadi cerumbu lo nih. Halo guys, jumpa lagi bersama Bunda dan Lexi. Lihat deh, Bunda punya rekomendasi kue terenak nih, Kromboloni Lexi. Lexi mau gak kuenya? Mau. Oke, Bunda beliin ya. Nih, Bunda habis beli kue Kromboloni yang lagi viral nih. Di Favor Patisserie. Ini enak banget ya, ada pizzanya juga. Di sini ada croissant juga, tapi Bunda pesennya yang Kromboloni karena di sini tuh harus PO guys. Bunda pesen 4. Nah, Bunda kan udah pesen nih guys. Tapi Bunda lagi jagain Lexi, udah mau minta tolong tompel. Okay. Bunda kesana aja deh. 10 20 30 40 tompel. 50 tompel. 60 70 cm ya ternyata lebarnya ya. Tompel. Kok ada Bunda? Kenapa, Bun? Temenin Bunda yuk. Kemana? Ngambil kue Kromboloni. Aduh bentar Bun, ini tompel tuh lagi ngukur ini loh. Kotak ini mau buat lapangan sepak bola. Mau sama Leka nanti main bola di sini. Yuk, temenin yuk. Udah, Bunda tuh udah pesen PO nih lama. Apa? Kue Kromboloni lagi viral. Aduh, kalau yang viral-viral itu sekarang pasti carinya susah. Ya makanya Bunda udah PO. Udah, nggak usah PO. Mendingan kita bikin sendiri aja. Emang di mana-mana kalau udah PO udah bayar. Nggak apa-apa, udah ayo tompel bisa bikin sendiri. Ayo, kalau nggak percaya, ayo Bun. Nanti gagal, Pel. Bisa, percaya aja sama tompel. Tompel kan dulu chef, ya kan? Ayo, Bun. Nggak percaya sama tompel. Eh, Bun, sini Bun. Tompel bisa ini, Bun. Bikin Kromboloni kan? Iya. Nggak ini mungkin. Bener, tompel juga udah siapin. Ini kan bahan-bahannya kayak gini kan? Iya, bener. Nah, percaya aja sama tompel, Bun. Nah, ini guys, kita bikin Kromboloni nih. Bahan-bahannya nih, guys. Ada apa nih, Bun? Ada krim. Krim. Glaze. Krim. Terus ada apa, Bun? Meses. Terus ada apa lagi? Sprinkle. Terus apa lagi? Deep glaze yang coklat. Deep glaze coklat. Terus ini dia bahan utamanya. Puff pastry. Mantap. Let's go, Bun. Kita bikin ini caranya gimana ya? Bentar, tompel lupa ini. Aduh. Gara-gara si tompel nih ribet banget deh. Udah jelas-jelas Bunda udah pesen. Tinggal ngambil. Pel. Kok tiba-tiba kamu punya bahan-bahannya semua, Pel? Iya, katanya kan Kromboloni lagi viral. Pel. Terus tompel itu ya, udah nyiapin bahan-bahan untuk Kromboloni. Jadi kalau misalnya tompel pengen, tompel tinggal bikin sendiri. Nggak usah beli, gitu, Bun. Gitu. Okay. Wah, yes. Jadi ya, guys. Mari kita keluarkan pastry. Nah, kita ambil bisa dulu. Bun, gede banget, Bun, ini kue. Wow. Iya, itu. Oke, ada lapisan lagi. Gue juga sempat lihat di TikTok sih. Nah, benar kayak gini nih, Bun, dilembarin. Terus dijembreng semua. Iya, dijembreng. Nah. Kita potongnya begini, Bun. Iya, dipotong, Bun, kayak gitu tuh. Nah, oke. Benar. Segini ya, Pel, ya? Iya, benar. Nah, Bun, jangan miringin, Bun. Nah, oke. Udah, Bun. Terus sampai ujung kan digulung. Gimana sih, Pel? Nah, oke, ini ya kan udah kepotong satu. Ini buat dilingker-lingker, guys. Pel. Sini, Bun. Tampil gulung, Bun. Dari sini, Pel. Dari sini juga, Bun. Gak bisa, dari sini ujung. Gak bisa. Tampil tuh ahli dalam menggulung-gulung nih, Bun. Pasti bagus ini, Bun. Nice. Ya, ini Bun udah jadi nih satu gulungan. Iya, tompel mah. Nah, emang kayak gini kan? Nah, kayak gini. Kan malas Bunda bikin-bikin kue kalau tompel aja nggak bisa caranya. Bisa. Ya udah tompel gulung yang satu lagi deh. Okay. Karena kan toppingnya banyak, kita harus bikin yang banyak nih teman-teman.
Kalian juga bisa kok bikin di rumah nih, gampang banget. Beli puff pastry-nya di supermarket ya. Oke, ini udah mau selesai, Pel. Oke. Habis itu kita panggang. Nah, biasanya kalau habis di apa lumurin kayak gini biasanya topel panggang. Pel, kita coba panggangnya berbeda yuk, Pel. Pakai air fryer satu, satu lagi pakai oven. Oke. Okay. Nih, guys. Topel, kamu mulai yang itu dimasukin ke itu, Pel. Ke sini ke oven. Iya. Panas enggak? Enggak. Beda, Pel. Pel. Bunda mau main sama Lexi, kamu yang ngurusin kerombolannya, sini Bunda ajarin. Oke, oh ini yang satu lagi di sini. Iya, ini di sini. Panasnya 180. Oke. Ini jadinya baru kayak gini. Oke. Belum sempurna ya, teman-teman. Oke. Ini jangan sering-sering dibuka, nanti gagal. Oke. Yaudah ya, Pel, Bunda ya. Tinggal. Oke, Bun. Teman mau lihat lagi dong. Gini pasti berhasil nih guys. Tromboloni nih, tromboloni bikinan Tompel nih, enak banget nih. Sini Lexi, sini deh aku mau curhat. Lexi, kamu tahu enggak Lexi? Tadi Bunda itu habis dikerjain sama Tompel. Iya, tahu Bunda capek banget disuruh bikin tromboloni. Terus abis itu, padahal kromboloninya udah Bunda pesen Lexi PO. Kira-kira udah jadi belum ya kromboloninya dibuat Tompel, lama banget. Tompel! Awas, panas. Oh, belum jadi itu, Pel. Belum jadi. Belum jadi. Tapi masukin lagi. Enak. Ih, belum jadi. Yuk, kita ke Tompel yuk. Yuk, let's go. Here we go. Bikinan Tompel. Oke, udah jadi bunderi. No. Perfecto. Kita tunggu dingin, Pel. Nih, tromboloninya nih, guys. Terus ini, Pel. Jangan. Gimana bun, tromboloni bikinan Tompel berhasil kan? Apaan? Ini gosong, ini bentuknya nggak beraturan. Gimana mau dijual? Lah. Tapi kan ini berhasil, Bu. Nih, lihat guys, tromboloni bikinan Tompel tuh, guys. Pel, kita hias satu, Pel. Ini ya, Pel, yang ini ya, Pel. Ini kan nempel lumer-lumer gitu kan. Iya, iya. Terus yang atas, Bun. Yang atasnya juga, Bun. Iya, iya. Bener-bener. Nah. Tuh, ada telepon. Apa telepon? Apa telepon? Telepon dari siapa sih, Bun? Ini loh, toko rotinya. Halo, Mbak. Oh, iya. Tuh, Pel. Bunda udah pesan, Pel. Iya, kita akan segera ke sana, Mbak. Oke, Pel. Berangkat yuk. Bun. Oke, okay, mana Bun tempatnya, Bu? Kita udah sampai nih, Pel. Namanya ini. Di Flavor Pastry Pizzeria M3. Di sini banyak kue. Iya. Banyak roti juga. Kue. Wow. Karena tadi kita tuh bikinnya gagal, Pel. Oh, ya udah deh kalau gitu, Tompel mau lihat di sini ada kue apa aja. Kue ini, Bun. Mana? Oh, ini kue nih. Iya, ini kue ini loh, Pel, yang viral, Pel. Oh, ini yang viral. Oh, yang kita bikin gagal itu ya. Ini kita langsung pesan aja, Pel. Ini gimana ngambilnya nih, Bun? Ini mah di kaca, di sana, minta sama mbaknya. Oh gitu, ya udah yuk kita ngomong sama mbaknya. Halo, Mbak. Silahkan. Mau ambil pesanan atas nama Bunda Dina. Oh iya, pesanannya yang rasa apa kemarin, Kak? Oh, Bunda udah pesan? Udah. Oh, malah. Item ya, Kak? Iya. Coklat, matcha, lotus, Oreo. Oh iya, oke. Okay. Oh, iya. Patel, ada rasa Oreo juga? Ada. Kita ada banyak macam varian rasanya, Kak. Jadi pesan di sini tuh harus PO dulu ya? Iya, betul. Ini semua sudah PO-an, Kak. Terus kalau PO nanti hubunginnya kemana ya? Ke admin kita, Kak. Maaf, permisi, ada di sebelah sini tuh nomor adminnya. Oh, ini. Oh, jadi pesannya bisa menghubungi ini. Oke, Mbak. Aku mau ambil pesananku sembari aku mau ke belakang ya. Oh iya, saya bantu hangatkan sebentar ya, Kak. Oke. Wah, tuh guys, lihat. Ini proses pembuatan pizza nih. Ternyata kayak pakai sekop ya? Apa pizzanya udah dimasukin ke dalam tungku ya guys. Prosesnya bisa sampai 5 menit soalnya biar mengembang, pizzanya mengembang. Oke. Okay. Oh, ternyata ada 2 pizza yang dimasukin. Tuh lihat tuh guys. Oh, gitu caranya, cuma tinggal dimasukin doang terus ditinggal ya. Kayaknya kromboloninya udah jadi tuh ya. Ya udah kalau gitu, Mas. Duh, hilang Masnya. Kemana dia? Mas. Halo. Tompel tinggal aja deh. Udah jadi, guys.
Wow, udah jadi cerumbu lo nih. Makasih ya, Kak. Sih. Wow, udah jadi, guys. Wow. Ada aromanya enggak, Guys? Sabun. Aroma. Ada. Cerumbu lo nih. Enak banget, Guys. Wah, sampai menusuk ke nanti, ini. Nanti kita kasih ke Leka ya. Oh, ya udah. Yaudah, ayo, kita pulang yuk. Kita kasih ke Leka. Iya. Oke. Kita udah bawa krombolernya, kita mau langsung kasih ke Leka aja. Bener karena Leka banget. Ada di kantor, iya, Pak, tadi aku lihat. Leka masih di kantor, kayaknya masih nge-game, guys. Iya, soalnya lagi syuting gaming. Lagi syuting gaming. Oke, okay, let's go, Bun. Let's go. Come on. Nah, guys, okay. Kita udah sampai kantor ya, Pel, ya? Iya. Kita mau langsung kasih romboloni ini ke Leka. Romboloni. Okay. Let's go. Kita kagetin. Yuk. Leka! Leka! Tadaaa! Loh, kita tuh lagi syuting gaming. Kalian tuh bisa ngasih yang namanya kerjasama yang baik. Kerjasama gitu loh, nggak asal masuk. Iya, kengerti. Tapi kok wangi? Ini bukan Leka. Coba buka. Nih, coba buka. Krombolani! Ini tuh krombolani! Yaudah, kita cobain di sana aja yuk. Ayo. Yuk, udah siapin. Wow. Udah gak sabar, aku pengen cobain yang aku ini. Aku yang ini. Ini belinya di mana? Ini kan masih viral. Belinya di Favor Patisserie & Eatery. Indonesia. Bisa beli di sana. Bisa PO. Gede nih. Rasanya banyak banget ya, Pel. Ada 9 apa ya? Di sana roti sama kuenya banyak, Pak. Pizzanya juga ada. Ayo, aku mau cobain yang Oreo. Aku mau yang coklat. 3, 2, 1. Enak banget. Punya topan juga nih, keluar hijaunya nih. Renyah banget, crispy. Aduh, aus. Iya, sabar. Rio, ya, tak tolong minum dong. Udah ada siapa? Rio, cobain Rio. Rio, cobain Rio. Nih. Mau rasa stroberi yang putih apa yang coklat? Yang mana aja? Ya, tapi ambil. Harus makannya menikmati kayak Leka. Iya. Coba. Ini enak banget ini, cobain Rio. Okay. Ya, duduk dulu. Nih cobain langsung. Wah, jatuh semua. Enak kan, Rio? Enak banget ya? Enak banget kan? Dia dimakan kalau didiemin aja. Yaudah, makasih ya, Rio. Ah, gitu dong. Pintar. Oke. Karena Rio suka dan semuanya juga suka. Mantap. Mendingan kita udah dulu. Oke, guys. Udah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.